di situ singkatan dari monitoring di situ. 147 itu alamat kantor kami adalah Jalan Merdeka 147. Jadi dengan sistem ini kita mau monitor disiplin jam kerja pegawai yang selama ini hanya dari ceklok datang dan ceklok pulang, menjadi selama jam kerja sejak masuk sampai pulang dimonitor. Dengan ini diharapkan maka meningkatkan disiplin tentu yang kita harapkan. Yang kedua, reward and punishment yang selama ini jalan yaitu tujuan kinerja itu diberikan menjadi lebih fair. Ketika orang yang datang terlambat dipotong, maka orang yang keluar meninggalkan kantor bukan karena alasan kedinasan juga harus dipotong, sehingga menjadi lebih akuntabel dan lebih fair. Yang berikutnya tentu ini menyediakan data yang lebih cepat untuk keperluan kepegawaian. Sehingga setiap bulan kita dapat rekap langsung untuk perhitungan pekerjaan kerja. Setiap tahun kita langsung dapatkan rekap siapa-siapa pegawai yang akumulasi keterlambatannya lebih dari 5 hari berarti dia harus dikenakan sanksi disiplin. Terakhir, ini bersifat sangat generik. Ini bisa diterapkan di unit kerja mana saja. Tentu diharapkan aplikasi ini bisa dikembangkan karena masih memerlukan evaluasi tentunya, supaya unit-unit lain juga bisa memanfaatkan aplikasi ini dalam rangka meningkatkan kedisiplinan. Logis ini saya kira sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk mengetahui di mana keberadaan staf saat jam kerja. Dan kami sudah melihat logis ini diterapkan di kantor kami dan insya Allah akan terjadi penurunan pelanggaran di situ juga. Kami berharap Modis 147 ini akan kita bisa kembangkan tidak hanya di kantor pusat, tapi bisa dikembangkan di seluruh unit pelaksana teknis yang berada di kantor pusat. Proyek perubahan yang diajukan tidak terlalu komplikatif, ya, tapi sangat amat bermanfaat kalau bisa langsung diterapkan. Karena bagaimana memonitor kedisiplinan pegawai melalui cek and recheck terhadap kehadiran dan keberadaan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui Nemtek dan kemudian juga dicek melalui Android.